Kylian Mbappe protes di media sosial, pelatih PSG sampai harus klarifikasi. Christopher Gettler lagi-lagi harus maju pasang badan untuk melindungi Kylian Mbappe. Dia menegaskan tidak ada masalah apapun dengan Mbappe di level klub. Baru-baru ini Mbappe diduga melakukan protes terhadap taktik yang dimainkan Gettler di laga PSG kontra Reims. Laga berakhir imbang 0-0. PSG gagal menang di markas Reims. Setelah pertandingan, Mbappe lantas mengunggah postingan di Instagram story. Diduga kalimat Mbappe di postingan tersebut menunjukkan protesnya terhadap formasi PSG di laga tersebut. Sebelum pertandingan, sepertinya Galtier menjanjikan bahwa Mbappe akan bermain dalam formasi 2 striker dengan dukungan 1 kreator di belakangnya. Namun pada akhirnya PSG bermain dengan formasi 3 striker seperti biasanya. Itu adalah reaksi dalam kondisi masih terpengaruh panasnya pertandingan setelah mengalami kekecewaan, ucap Galtier. Saya sudah banyak bicara dengan kalian di awal musim ini. Dan saya sangat memperhatikan komentarnya ketika bermain untuk Perancis, bahwa dia merasa lebih nyaman di formasi lini serang Les Blues. Beda gaya main beberapa waktu lalu, Mbappe memang mengaku lebih nyaman bermain di Perancis, diduga karena keberadaan Olivier Giroud dalam tim tersebut. Duet dengan Giroud membuat Mbappe bisa bermain lebih bebas. Di pramusim, kami juga beberapa kali bicara dengan Luis Campos dan presiden klub untuk mendatangkan striker keempat dengan gaya bermain yang berbeda, yang akan membantu kami bermain dengan dua striker dan kalian bisa bermain sebebas mungkin di area yang dia sukai, sambung Galtier. Kylian Mbappe sudah membungkus 11 gol dan akan mencetak lebih banyak gol, bahkan seharusnya dia tidak bermain melawan Reims kemarin karena sakit. Kalian tetap bermain ketika sakit dan kelelahan dalam pertandingan yang ternyata tidak menguntungkan bagi kami, tutup Galtier. Skuad Manchester United berpesta rayakan gol ke-700 Cristiano Ronaldo. Skuad Manchester United menggelar pesta di ruang ganti markas latihan mereka untuk merayakan kesuksesan CR7 yang mencetak golnya ke-700 di level klub. Senin 10 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, MU menghantam Everton dengan skor tipis 2-1 dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022. Ronaldo mencetak gol kedua MU di menit ke-44 pertandingan ini. Gol tersebut adalah gol pertama Ronaldo di Premier League musim ini sekaligus menjadi catatan istimewa bagi Ronaldo pribadi. Dia telah mencapai torehan total 700 gol di level klub sepanjang karirnya. Kembalinya ke markas Carrington, Manchester United rupanya sudah menyiapkan dekorasi khusus di ruang ganti pemain untuk merayakan pencapaian fantastis Ronaldo. Manchester United memasang balon raksasa berbentuk angka 700. Tak hanya itu, Setan Merah juga memberikan hadiah Ronaldo berupa jersey spesial dengan namanya dan nomor punggung 700. Seluruh anggota skuad Manchester United kemudian berfoto bareng dengan Ronaldo memegang jersey spesial tersebut. Sementara itu, Ronaldo juga ikut merayakan pencapaian ini lewat unggahan di media sosial pribadinya pada Senin 10 Oktober petang waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, Ronaldo memamerkan foto dirinya berseragam klub-klub yang pernah ia perkuat sepanjang karirnya, mulai dari Sporting SCP, Real Madrid, Juventus, hingga kini kembali ke Manchester United. "700 gol di klub. Betapa indahnya angka yang telah kita capai bersama. Terima kasih untuk semua rekan tim saya, pelatih, klub, keluarga, dan teman-teman, serta tentu saja penggemar saya. Bersatu, kita lanjutkan," tulis Ronaldo. Barcelona versus Inter Milan. Momentum Robert Lewandowski mengukir sejarah. Robert
Robert Lewandowski punya peluang untuk mengukir sejarah dan satu level dengan Cristiano Ronaldo setelah Lionel Messi lewat duel Barcelona versus Inter Milan di Liga Champions. Barcelona dijadwalkan akan bertanding melawan Inter Milan pada laga keempat grup C Liga Champions 2022. Duel Barcelona versus Inter Milan tersebut bakal diselenggarakan di Stadion Sportivo Camp Nou pada Kamis 13 Oktober dini hari. Menghadapi Inter Milan, salah satu bintang Barcelona, Robert Lewandowski, punya misi tersendiri meski cukup berat. Misi tersebut adalah mencetak hat-trick di kandang Barcelona dan masuk golongan terpilih bareng Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Di Liga Champions 2022, Lewandowski sudah mencetak satu hat-trick. Hal itu dilakukan di Camp Nou saat Barcelona mengalahkan Victoria Plzeň dengan skor 5-1. Apabila mampu mencetak hat-trick di Camp Nou, maka Lewandowski akan menjadi pemain ketiga yang mencetak dua hat-trick secara beruntun di kandang sendiri setelah Ronaldo dan Messi. PSSI rapat dengan TGIPF, bahas rumusan sebelum menghadapi perwakilan FIFA. Tim gabungan independen pencari fakta TGIPF hari ini memanggil PSSI untuk membahas tindak lanjut terkait tragedi Kanjuruhan di kantor Kemenko Polhukam Selasa 11 Oktober. Pada rapat ini, semua pejabat PSSI mulai dari Ketua Umum Muhammad Iryawan, Sekjen PSSI, Komdis PSSI, dan beberapa jajaran terkait ikut hadir. Dalam pertemuan ini, beberapa hal yang dibahas diantaranya masukan terkait pembenahan kompetisi pasca tragedi Kanjuruhan. Anggota Esko PSSI Rahmat Riyadi menjelaskan bahwa PSSI dalam agenda rapat ini adalah tanya-jawab dengan TGIPF. Salah satu yang dibahas termasuk perencanaan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Alhamdulillah, kami dari PSSI, Ketua, Wakil Ketua, dan Pak Sekjen. Tim investigasi hadir memenuhi panggilan untuk rapat dengan TGIPF. Di situ banyak masukan-masukan yang diberikan, juga ada konfirmasi mulai dari sebelum pertandingan, perencanaan pertandingan sampai terjadi tragedi tersebut. Tutup Ahmad Riyad kepada media termasuk bolasport.com pada Selasa 11 Oktober.